Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membagikan sebuah amalan zikir pembuka aura positif agar dicintai dan disukai banyak orang. Amalan zikir pembuka aura positif ini cukup mudah untuk diamalkan oleh siapa saja, baik laki-laki ataupun perempuan. Aura adalah cahaya yang terpancar dalam diri manusia, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki cahaya batin, tapi ada yang telah keluar dan ada yang belum keluar atau belum tampak, sehingga untuk orang-orang yang auranya belum keluar, biasanya mereka akan mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, seperti sulit dalam mencari rezeki, sulit mendapatkan jodoh, bahkan masalah asmaranya sulit untuk bahagia. Begitu pula masalah keberuntungan. Maka dari itu perlu untuk melakukan membuka aura positif pada diri sendiri agar aura negatif hilang pada tubuh kita selama ini. Lalu seperti apa tata cara dan doanya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, saya memohon dengan kerendahan hati kepada sahabat semua untuk selalu mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol like pada video ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Saya doakan bagi Anda yang sudah like dan subscribe, semoga diluaskan rezekinya dan selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Anda yang ingin mengamalkannya, silahkan tulis qabil tu di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Sahabatku yang dirahmati Allah, berikut adalah tata cara untuk mengamalkan amalan pembuka aura positif ini. Anda cukup baca Ya Allah Ya Nur sebanyak 100 kali. Bacalah zikir tersebut sebanyak yang Anda mampu. Lebih banyak lebih baik. Amalkan dengan penuh istiqomah dan keyakinan yang mantap. Maka aura positif dalam diri Anda akan membawa dampak yang baik bagi diri Anda, sehingga orang lain akan menyegani dan menghormati Anda serta jatuh cinta pada Anda. Semoga amalan ini bermanfaat. Selamat mencoba dan saya doakan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.